tadi ya. Ha, tu. Kemudian kita pergi kepada syarat sah sembelihan. Syarat penyembelih Islam atau ahli kitab. Ahli kitab atau salah seorang daripada nenek atau nenek yang menjadi ahli kitab sebelum berlakunya penyelewengan dalam kitab tersebut. Jadi ada setengah-setengah ulama mengatakan bahawa dibolehkan memakan sembelihan, daging sembelihan orang Yahudi, ahli kitab, Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi ini dia ada dipanggil daging kosher. Jadi memang cara sembelihan orang lebih cerewet daripada kita. Dan setengah ulama mengatakan demikian. Kalau tak ada lagi halal, daging sembelihan kita pun boleh dimakan. Tapi itu dalam kaedah, kita boleh kata kaedah darurah lah. Kalau ada daging halal tu carilah. Kan? Pertama ni kita lah, anak-anak kita yang berada di luar negara, negara-negara yang seperti Amerika Syarikat, negara-negara yang umat Islam minoriti. Jadi nak cari daging halal, makanan halal tu agak sukar. Boleh cari tapi tak semua tempat ada. Sebab itulah sekarang ni industri makanan halal ni jadi industri yang sangat penting sebenarnya. Sangat penting. Sebab orang Islam dia hanya makan makanan yang halal. Kita tak berdal semua. Kan? Kita yang kalau yang halal tu, itu memang kita makan. Kemudian yang kedua, sembilan hanya diniatkan kerana Allah SWT atau dengan nama Allah SWT. Bismillah itu kerana Allah, dengan nama Allah. Kalau sembilan nak bagi semangat, nak bagi semangat yang ada sungai je lah. Ataupun dulu dia panggil sebagai semak. Dulu kita orang Melayu kan ke mana-mana naik berbau, naik sungai. Kan ikut sungai kan. Kadang-kadang sungai ni kalau dah apa kata orang tu, terlalu dalam tu memakan korban. Jadi macam mana nak gedur kan tu. Kononnya di sungai-sungai ni ada semangat-semangat dia, penemu-penemu dia. Kita kena jamu mereka supaya mereka tidak mengamuk, tidak memakai korban usia. Dipersembahkan daging haiwan yang disembelih, dipanggil semak. Boleh ke begitu? Halal ke sembelihan seperti itu? Tak halal. Sebab dia sembelihan bukan kerana Allah. Ada itu susi. Macam dia orang buat pesta puji pantai kan, sembelih lembu tu, dari lembu tu dicapak ke laut. Kalau dia nak jamu roh-roh apa semangat-semangat yang ada dalam laut tu. Jadi supaya nelayan-nelayan ni kalau nanti menangkap ikan nanti selamat pergi dan kembali, tak kena melalui ombak besar kan, selamat perjalanan mereka pergi balik. Itu perbuatan yang syirik. Jadi syirik daging yang disembelih tu dah tak halal lah. Sebab bukan disembelih kerana Allah. Wallahu'alam. Baik. Anak dalam kandungan, sekiranya binatang disembelih itu punya anak dalam perutnya, maka halal dimakan daging anak binatang tersebut dengan syarat anak itu mati dalam dengan kematian ibunya. Jaranglah kita kalau kerana nak sembelih lembu pun daging apa lembu jantan kan, tak ada pernah disebut lembu betina dia sembelih. Tapi dalam kitab disebut benda ni. Mungkin di tempat kita tak adalah, mungkin tempat lain ada juga yang menyembelih lembu betina kan. Kalau lembu betina tu butik ada anak dia tu pun kita boleh makan. Wallahu'alam. Baik, syarat binatang sembelihan. Haiwan yang disembelih mempunyai hayat mustaqirrah, iaitu tidak mati disebabkan sakit atau cedera. Dan ia menggeletar sebelum mati selepas disembelih keadaan nyawa-nyawa ikan. Itu syarat binatang sembelihan tadi. Macam saya sebut tadi lah yang kes kena langgar kan. Walaupun dia ada hayat mustaqirrah, kita rasa dekat badan dia, dia ada getaran. Sembelih cepatlah. Jangan tunggu. Sembelih cepat.
Pasal itu K dah ada hujung tu. Kadang-kadang kita dah lepas disembelih kan, kita tengok kan dia put tergegar kan. Ha, tu ada lagi tu, tak mati. Ha, biar tu. Biar sampai dia dah keren, dah kaku, tak bergerak. Ha, tu baru kita bolehlah nak start nafas kan. Ha, itu kan. Eh? Wallahu'alam. Kemudian yang kedua, putus halkum dan urat murid. Ha, halkum masih sembelih tu, urat halkum tu yang pada masa tu putus, urat murid, urat makan pun putus. Ha, dia ada dua kan. Ha, tuan yang biasa ikut sembelihan kita ulang, eh, penyembelih tentu lebih tahu. Eh? Kemudian yang ketiga, memotong sekaligus dengan cepat. Ha, maknanya memotong sekaligus, maknanya jangan diangkat pisau sembelihan. Kalau kita nak selagi yang pun tak belum mampu, jangan terlepas. Kalau terlepas habis, dan tak jadi tak cantik kan sembelihan, memang tak dia tak dia buat apa dah kan. Tu ya syarat menentang sembelihan. Syarat alat sembelihan, alat sembelihan, alat tersebut mesti dah tajam dan diperoleh daripada besi, tembaga, timah, kaca, batu dan yang seumpamanya. Mesti tajam. Tak mesti pisau. Tengok macam saya sebut tentang studying tadi kan. Digunakan besi yang tajam untuk nak cucuk badan lembu tu, nak keluarkan darah daripada badan lembu tu. Kan? Digunakan besi yang tajam. Macam kita nak sembelih tu guna pisau lah. Pisau kena tajam. Kan? Kalau toreh kan badan lembu tu otomatik berdarah. Tu tajam tak tajam. Begitu. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan gigi, dulang atau kuku sebagai alat sembelihan. Ini kaedah lah. Guna benda besi ke, tembaga ke, timah ke, kaca ke, batu ke, boleh. Tapi tak, bukan gigi, batunya tulang ataupun kuku kan. Wallahualam. Kemudian perkara-perkara sunat sembelihan, ada lima di sini dijadikan. Pertamanya menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kan? Sunat sembelihan, tak sebut pun tak apa. Malah sesetengah mazhab katakan dia menyebut nama Allah, penyembelih yang tak menyebut nama Allah, dia apabila ia yang muslim, maka sembelihan itu sah. Pasal apa? Sebab orang Islam ni bismillahirrahmanirrahim tu dalam hati dia, dalam diri dia, dalam hati. Jadi walaupun dia waktu ini tak baca bismillahirrahmanirrahim, dia sembelih je, sembelih itu sah. Kenapa? Kerana dia seorang muslim. Kemudian yang kedua, memotong urat di tepi batang leher mengiringi halkum. Ini sunat sembelihan. Ini boleh tak pula. Yang ketiga, menajamkan alat sembelihan. Itu sunat sembelihan. Jadi sebenarnya boleh itu kita tajamkan dulu alat sembelihan itu. Kemudian yang keempat, haiwan yang nak disembelih itu perlulah dibaringkan di sebelah rusuk kirinya. Sebelah rusuk kirinya itu sunat. Tapi kita dah biasa buat benda-benda ni kan. Kita tahulah macam mana nak adjust. Yang paling penting ialah menghadap kiblat. Itu yang paling penting. Yang menghadap kiblat. Haiwan yang tersebut itu dibaringkan menghadap kiblat. Baik. Kemudian habis cerita tentang sembelihan, kita pergi kepada korban. Istilah korban, korban bermaksud hampir dari perkataan korba. Korba, yakubu, koriba. Yang segi istilah bermaksud menyembelih binatang tertentu. Binatang tertentu itu al-an'am. Binatang berkaki, ternakan berkaki empat, ayam tak masuk. Jangan pula ada yang mandai-mandai nak menyembelih, nak buat korban ni, nak korban apa, ayam ke tak, tak masuk. Dia mesti binatang berkaki empat. Lembu, kambing, kambing biri, kan? Kambing burung, kibas, unta, dan kerbau, itu masuk al-an'am tu. Kan? Pada hari-hari Idul Adha, 10 Zulhijjah,
dan hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maknanya waktu korban tu